memaksa sedikit pelacuran kini bertukar taktik dengan membekalkan 5 atau 6 orang pelacur warga asing di setiap premis. Menggunakan pusat urut dan kecantikan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kegiatan ini terbongkar dengan penahanan 14 wanita warga asing yang bekerja di premis urut di Lot Kedai Sri Petaling malam tadi. Serbuan serentak kira-kira jam 9 malam itu dilakukan bahagian maksiat, judi dan kongsi gelap di 7 Bukit Aman. Diketuai ASP Syahrul Nizam Jaafar dan berjaya membekas sekurang-kurangnya 13 wanita warga China dan seorang warga Indonesia. Ketika penyamaran, polis mendapati sindiket menawarkan khidmat urutan batin sejumlah RM80 dan khidmat seks pula serendah RM50. Seperti biasa, 6 dari yang ditahan menggunakan pas pelajar dan selebihnya gagal menunjukkan sebarang dokumen perjalanan. Pemeriksaan mendapati 2 dari premis yang disebut itu tidak mempunyai lesen perniagaan yang sah dan satu lagi menyalahgunakan lesen. 2 lelaki tempatan yang bertindak sebagai penjaga premis turut ditahan. Polis percaya kesemua wanita terbabit dihantar oleh ejen yang ditugaskan di setiap kawasan. Kesemua mereka dibawa ke balai polis untuk siasatan lanjut. Keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.